Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menghadiri Rapat Pimpinan Nasional Gerindra yang digelar Senin 23 Oktober di Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Saat ditemui awak media sebelum memulai arahannya di Rapimnas, Prabowo menyampaikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan permohonan usia maksimal Capres-Cawapres jadi 70 tahun. Menurut Prabowo, demokrasi sebaiknya dijalankan secara sejuk, rukun, dan damai. Yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok, dicari-cari, ya demokrasi ya, demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Koalisi Indonesia Maju pada Minggu 22 Oktober malam telah mengumumkan mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal capres dan cawapres. Mereka rencananya akan mendaftar ke KPU pada Rabu 25 Oktober. Dari Jakarta, Rina Anggraini, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.